Ya, integrasi olahraga terbaik di Indonesia yang akan terus menyiarkan persaingan di Liga Futsal Profesional. Dan juga semua tayangan Liga Futsal Profesional dan juga Liga Futsal Nusantara bisa Anda saksikan di jaringan Sport Stars 1, 2, dan 3, K-Vision, Vision Plus, dan MNC Play. Dan juga jangan lupa untuk terus update berita terbaru tentang olahraga hanya di Sport Stars ID. Kita saksikan dua tim langsung tampil agresif di awal babak kedua ini. Jika Anda baru bergabung, gol yang berhasil disarankan oleh Putri Sumsel di babak pertama dicetak oleh Rahma Wulan, sedangkan gol balasan dari Netich FC hasil dari sebuah skema serangan balik yang akhirnya membuat Antika Asri lakukan gol bunuh diri. Kembali sudah dilakukan. Oh, wow! Sebuah gol back heel yang sangat berkelas. Dan nampaknya aktor yang melakukan situasi tersebut adalah pemain yang sama, Rahma Wulan, mencetak brace di laga kali ini dan kembali membawa Putri Sumsel unggul 2-1. Luar biasa, skema yang sangat tidak biasa dan membuat semua pemain dan juga bahkan rekan-rekan sendiri tadi terkejut dengan gol yang tercipta. Kita saksikan Novi Ramadan jadi semelut namun berhasil diamankan dan hanya berbuah gol clearance. Galuh Chandra kali ini pada Ade Mustiqiana, gagal dikuasai oleh Nabila Ayu. Agnes kepada Dea Febrina Bangun, bisa diamankan. Ade Mustiqiana bergeser, kembali tarik namun terlepas kali ini. Agnes Matula Pelwa berhasil membobol gawang Putri Sumatera Selatan dengan sepakan yang sangat deras menyusur lantai ke pojok bawah gawang dari Putri Sumsel dan kembali merubah skor 2-1.